Sebelum videonya dimulai, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Oke. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Kenzi Makarim Al-Ghazali di channel Kenzi Channel. Dan untuk hari ini saya akan bermain game. Dan game yang saya mainkan adalah game Minecraft. Ya. Dan lagi kita main Minecraft, oke? Okay? Ya, yang waktu itu saya bermain server ya. Ya, saya akan bermain server juga sekarang. Cuman, saya akan bermain di server Minplex. Mineplex atau ada namanya. Gitulah. Oke. Okay. Langsung saja kita bermain, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan sebelum kita mulai ke gamenya, saya mau memberitahu kalian tentang suatu channel ya, promosi sedikit ya. Dan ini adalah channelnya teman saya ya. Ya, channel teman saya ini bernama Almas Ananta. Ya, sebelah sini tulisannya. Tuh, nih. Nah, itu dia itu ya biasalah. Baru mulai kan, jadinya masih beberapa video. Dan untuk mendukung dia biar lebih banyak video yang diupload dan makin bagus kualitasnya ya tentunya, jangan lupa untuk subscribe dan like channelnya. Oke, kesenggol. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like channelnya dia ya. Oke, langsung saja kita bermain. Oke, let's go. Oke guys, ini sudah di dalam gamenya ya. Ketemu lagi dengan skin saya yang hebat. Ya, udah hebat saya kali. Oke, langsung saja kita main dan kita klik server. Oke, tadi masih ada broken lensnya ya. Oke, sesuai tadi di awal saya akan bermain di Mineplex. Oke, US. Oke, kuas gak tahu. Oke, langsung saja. Ini lama sekali kalau loading ya. Bruh. Itu cuma di Mineplex doang. Semua server emang lama kalau masuk ya. Gimana sih itu? Oke. Lama kali lah. Mau saya cut, tapi nya nanti jadi ya nggak enak aja kalau saya cut. Oke. Lama sekali guys, loadingnya terlalu hebat, baru memuat sumber daya. Lama sekali, oke. Dan nge-lag, oke. Gara-gara saya pakai shaders. Kalau kalian suka saya pakai shader, silakan komen ya di bawah. Klik like juga videonya, oke? Dan ini nge-lag sekali. Sebentar ya. Entahlah. Saat kayak ada masalah apa? Suaranya mana ini? Nah, baru ada suaranya. Sip. Oke. Saya akan bermain di mana ya? Oh. Kenalkan hakiki, oke. Saya akan bermain di mana? Micro Battle, Star Wars, Block Hunt, Survival Games, Sky Wars. Salah pencet. Oke, sebentar. Saya kan masih melihat-lihat, jadi ya jangan main dulu. Betul hap, betul hap,
Santai, santai, santai. Dan loading. Oke. Belum render, guys. Oke, bentar saya atur ini. Oke, selesai. Saya akan lihat kira-kira game apa yang bisa kita mainkan. Micro Battle, Tower Block Hunt, Survival Game, Skywars. Skywars kah? Tidak tahu. Nanti saja, oke. Mix Arcade, Master Builders, Cake Wars, Mob Arena. Bawahnya lagi ada. Oke, ada. Detect Faction. Faction itu apa, guys? Baru dengar. Skyfall, oke. Mungkin saya akan bermain Block Hunt ya. Block Hunter. Ya sama seperti Hide and Seek, cuman ada yang jadi hunter, ada yang menjadi yang sembunyi. Sama kayak Hide and Seek, cuman kalau Hide and Seek itu kan hiders dan seeker. Kalau ini hiders dan hunter. Kenapa bedanya ya? Oke. Dan ini kenapa enggak bisa blokan? Bisa. Kenapa tadi kelihatannya belum kepencet kan? Loadingnya. Oke. Oke, sekarang aku jadi hider. Sekarang saya jadi hider ya. Oh. Apa? Saya jadi ini. Jangan-jangan tadi itu cheater lagi ya. Tiba-tiba sudah cetak. Sepertinya cheater. Kenapa tidak di banned? Terlalu hebat ini server Manflex. Oke. Dan ini kapan mulainya? Oh, udah. Saya akan mencari. Oke, tak ada. Nah, itu dia. What? Aku diserang. Tadi saya diserang siapa? What? Wow. Wow, loh. Saya diserang siapa? Oh, lead. Tapi tadi kayak ada yang nyerang saya gitu loh. Terus tadi TNT-nya kemana lagi, pinter. Saya akan geledah semua TNT di sini. Oke. Bukan juga. Dan bukan juga. Pinter. Oke. Dan kalau kalian setuju saya collab dengan teman saya atau mungkin saya bermain dengan teman saya, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan pencet like juga video saya. Oke. Dan ini apa ya? Kira-kira siapa ini yang jadi? Maksudnya di mana itu? Oh, seeker. Hider. Ah, kebalik kamu kan sih. Oke. Biasanya caranya itu harus dihancurkan seperti itu caranya biasanya. Nanti kan ketahuan itu. Dia tuh pura-pura atau tidak. Bisa gitu caranya. Itu kalau di Hive ya. Hive lagi. Nggak tahu saya bacanya apa itu. Hive. Dan hebatnya dari saya tersinat adalah anvilnya gerak. Ya. Kayak daun nenteng sekali. Wow, hebat sekali, oke. Dan ya, masih sibuk mencari. Tidak ada, tapi di mana ya? Ini aneh nih, crafting table di sini. Mungkinkah dia? Bukan. Wow, ini sangat membingungkan ini.
Saya nggak tahu nih yang tersisa apa di sini. Wow, hebat sekali. Oke. Maaf ya kalau misalnya ada suara berisik kayak serut atau apa itu. Nah itu kira-kira soalnya itu ada kipas tuh, nyala. Harusnya saya pakai AC harusnya ya, biar suaranya makin tidak ada. Cuman ya gitulah, emang jadwalnya harus AC-nya dimatikan. Karena ini kan kamar, bukan studio ya. Jadi kalau studio mungkin bisa enak tinggal ngapa-ngapain doang, tinggal mau nyalain AC, mau ngapain baru enak. Dan ini siapa yang tersisa di sini? Saya bingung. Mencari-mencari sambil dengan kengelekan yang hakiki. Wow. Oke, Hunter's Wand game. Yang padahal saya enggak bunuh siapapun sama sekali di situ, oke? Mungkin saya akan langsung mencari game yang lain ya. Tetapi mana exit to hub-nya? Kok gak ada? Itu. Oke, baru segini request udah 9 menit ya. Menang rendernya lama lagi. Tapi gak apa-apa. Demi kalian, oke? Masih belum render juga itu dunianya. Oke, langsung saja kita lihat lagi ya gamenya. Micro Battle Star Wars Block Hunt. Saya tahu sih Star Wars itu seperti apa. Star Wars ya, seperti apa, dia tuh kayak tembak-tembakan panah ya. Cuma tapi kalau tembak itu nanti mati, terus daerah kekuasaannya bertambah nanti gitu loh, yang nyambung itu ya. Oke. Cuman ya gimana kalau misalnya HP-nya saya taruh sini, enggak saya bawa, terus saya main kayak gituan juga ya gimana ya? Bakalan susah, jadi mungkin nanti orang-orang pada bilang saya noob. Maksudnya kalian ya. Yang padahal harusnya bisa, cuma agak susah aja gara-gara masa harus kayak gini tuh ditaruh di saya kan susah aja, bingung. Oke, saya akan main apa ini? Cake Wars. Cake Wars itu seperti apa guys? Langsung saja kita bermain. Bentar guys, kaki saya gatal. Langsung saja kita. Oh, ada milih tim. Tim hijau. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh. Ini seperti Bed Wars, sama seperti Treasure Wars yang di HIV. HIV. Entah. Oke, okay, seperti itu. Ini mirip ini guys. Udah kelihatan sih ada cake taruh tengah sini terus dikelilingin gitu-gituan. Ini udah kelihatan banget meskipun saya belum pernah main. Cuman ini kok pakai brick ya, pakai bata ya. Oh. Dapat bintang Nether. Nether Star. Entah. Ini butuh berapa sih emangnya? Upgrade shop. Itu upgrade shop, emerald shop, brick shop. Oke. Okay. Iron helmet. Oke. Okay. Cukup lah, masih cukup. Oke, okay, udah gak cukup, pintar. Oke. Okay. Mari kita tunggu lagi. Oke, okay, tapi yang belum celana sama sepatu iron pick kan, iron sword. Oke, okay. Masih kurang. Oke, okay, sip, pas ini iron sword.
Sip dah. Oke, apakah kita akan maju, menyerang, atau kita akan menjaga pertahanan? Mungkin kita akan maju karena sini sudah ada tim-tim saya yang menjaganya, oke? Maaf kalau saya ngomongnya agak bingung karena saya tidak punya skripnya. Karena saya kalau mau bikin video nggak perlu bikin skrip, oke? Jadi ya santai saja. Dan ini apa emang? Maksudnya ini buat apa ya? Oh, ini mungkin daerah kekuasaan kah? Nggak tahu, saya nggak pernah main ginian. Dan beruntung saya berwarna biru ya, tim warna biru, karena saya jangan sampai jatuh kayak di episode sebelumnya, Kenji. Jatuh konyol ya. Maksudnya mati konyol, bukan jatuh konyol. Iya. Yang waktu itu jatuh itu kepleset, guys. Siapa yang ngepel ya di situ? Bingung saya, cukup heran ya. Siapa yang ngepel? Dan woi, sepatunya belum. Perasaan sepatu sudah deh, sepatu. Oke. Coba lihat. Apa lagi itu tadi suara? Pintu. Pintu digebrak-gebrak. Didobrak maksudnya. Terus ini, tim upgrade shop ini seperti apa? Oh, pakai Nether Star. Nether Star. Sip. A new floating island has spawned. Floating island? Di mana itu? Floating island itu aku tahu ya. Maksudnya adalah pulau terbang ya. Pulau melayang. Tahu aku maksudnya apa itu. Oke guys, saya masih menunggu Nether Star ya. Dan kira-kira untuk brick kita bisa beli apa lagi ya? Mungkin iron pickaxe buat menghancurkan lawan musuh. Lawan musuh kan? Menghancurkan cake-nya musuh. Pertahanan cake-nya musuh. Wool. Saya akan membeli. Sebentar, itu yang dibutuhkan apa? Untuk defense. Oke, defense sudah ada. Itu berarti saya hanya butuh wool untuk jalan. Saya tadi itu mencarinya tuh gini loh. Mencari apa tuh, melihat tadi tuh udah pakai endstone apa tidak, karena endstone kan kuat. Apakah tidak ada obsidian di sini? Terlalu hebat kalau enggak ada obsidian. Oke. Okay. Oh ya, kelebihan. Oke. Okay. Saya akan coba di Emerald Shop. Oke. Okay. Ada obsidian. Dugaan saya sangat salah, terlalu hebat. Kenapa gitu loh? Mana ada emerald? Oh, ada emerald. Ini bisa buat beli apa lagi ya? Ini apa ini? Ketajaman. Sharpness. Okay. 9 emerald. Buat apa lagi kah? 9 emerald. Satu obsidian 8 emerald dong, hebat. Wow, terlalu mahal. Mungkin 5 emerald aja nih, cukup bagus. Duh, power ini butuh 10 ya. Protection 2 14, sharpness 2 14. Haste itu buat cepat menghancurkan ya. Tapi kelihatannya haste lebih bagus sih, guys. Untuk melawan musuh. Resource 2 20. Terlalu terkejut saya. Your cake has been eaten. Itu invisible. Kok itu invisible, guys? Itu invisible. Jangan-jangan minum the potion of invisibility.
Atau emang skinnya dia emang nge-cheat ya. Kalaupun cheater harusnya di-banned sih sama gamenya. Agak aneh. Langsung kita return to hotbank. Terlalu hebat emang kok. Dan loading. Oke. Ini agak lama sih. Kalau udah loading gini tuh lama. Oke, kita pause dulu. Dan gak mau. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk diklik like, share, komen, dan subscribe ya. Ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya, dan informasi video selanjutnya ya. Ya, makanya klik subscribe. Komen juga kira-kira apa topik untuk video berikutnya ya. Oke. Ada suara ledakan. Oke. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you on the next video. Dadah.